Pura dalam dasar tugu di kalungkung. Sarana upakaranya yang akan dibawa untuk sembahyang ada pejati 4 buah sama banten rayunan. Hehe, teman-teman video Bali, masih di Bali. Saat ini ada piodalan di Pura Kawitan dalam Tugu Kubun Tugu Aryo Putowaringin. Yuk kita ke sana. Ini dia Pura dalam Tugu. Pura dalam Tugu identik dengan Macan Selem atau Macan Hitam. Ye, kita masuk. Ini udah sampai di Pura Tugu. Ayo, yuk masuk. Teman-teman video Bali, sebelum masuk kita akan melihat ada dua macan selem di pintu masuk di sebelah kiri dan kanan. Berdasarkan ceritanya, pada pemerintahan dalam Sri Semar Kepakisan, ada seekor harimau hitam atau macan selem yang sangat ganas dan sakti mengganggu kehidupan penduduk di Blambangan Banyuwangi. Harimau hitam atau macan selem yang mengganggu kehidupan penduduk setempat akhirnya dibunuh oleh Arya Kebun Tubuh, sehingga sekarang dipergunakan sebagai lambang. Ide Dalem juga menganugerahkan keturunan Trah Arya Kubun Tubuh menggunakan petualangan atau sarana pembakaran mayat berupa macan selem. Sebelum memasuki Pura Madya Utama, pemedek yang tangkil sembahyang terlebih dahulu di Pura Kesimpangan Ratu Gede Dalem Pet. Ini dia pemedek yang lagi mengaturkan canang sari atau sodan. Selanjutnya bisa memasuki ke tengah pura. Setelah melakukan pancasembah, Juru Mangku akan mengetisin tirta kepada para pemedek. Ini dia saat Juru Mangku Lanang memberikan tirta kepada para pemedek yang tangkil di Pura Kesimpangan Ratu Gede Dalem Nusa atau Ratu Gede Dalem Pet. Selanjutnya memasuki area Madya Utama untuk melakukan persembahyangan selanjutnya. Ini dia Pura Dalem Tugu. Piodalannya berada di Anggare Kasih Medang Sia atau pada 19 Maret 2024. Dan akan melakukan karya agung Mamukah Ngentek Lingge, Mapeselang dan Padudusan Agung
di 15 Oktober 2024 mendatang. Banyak pemadak dari seluruh Bali yang mendatangkan saat Piodalan di Pura dalam Tugu. Ini dia suasana saat umat Hindu lakukan persembahyangan di Piodalan kali ini. Teman-teman, video Bali Pura Dalam Tugu ini berlokasi di Desa Gel-Gel Kulungkung. Ini termasuk Pura Kawitan atau Pedarman. Hal ini dibuktikan dengan adanya wit atau asal dari Trasire Arya Kubun Tubuh Kuto Waringin yang membangun penyiwian di zaman Kerajaan Geger. Berdasarkan informasi disebutkan juga, pura ini sekaligus sebagai pedarman karena di Pelinggih Meru Tumpang Tiga diistanakan Roh Suci mendiang Sire Arya Kutawaringin dan putra sulungnya Sire Arya Kubun Tubuh atau Kiai Klapo Diana. Persembahyangan saat Piodalan kali ini dipimpin oleh pemangku atau orang yang sudah disucikan. Selanjutnya, para pemadak melakukan persembahyangan pancasembah yang dipimpin oleh pemangku. Setelah selesai melakukan persembahyangan pancasembah, selanjutnya pemadak nunas tirta dari para pemangku. Parayangan sami ring pura kawitan ing pura Pedarman iki sampun kakak kawajikan sekali semedong sami sani sampun panggil iki upo sudah. Berhubung kakak dan adik baru pertama kali tangkil ke pura kawitan, maka harus melakukan mepinton atau mendaftarkan diri sebagai waris dari beliau. Ada beberapa balita yang juga mepinton. Mepinton dilakukan oleh pemangku istri. Setelah mengaturkan pejati terlebih dahulu, kemudian melakukan persembahyangan, selanjutnya pejati dibawa ke hadapan pemangku istri untuk ditatap pemintonan. Kuponya ring genah dan ukunya dikering palak ring pintu keluar ge ge nanti ke sampun kelihatan ring bawah sehingga ampun ring genah dan ukunya sana biasa jadi selantunnya ini pengastawanya jadi kantor oleh jerumangku duit
ade saking paguyuban Mbak Nili. Nggih, matur suksesmu, Pak. Matur tiyang ring pemandang sane wawrao yen ing wetan sane mintone nanalit. Utawi mase sangi mangdo masado iki ring jero mangku sane ngastawa. Mangdo becik adurane. Matur suksesmu. Oke, teman-teman video Bali sudah selesai tangke rempuro kawitan. Selanjutnya pulang. Terima kasih telah menyaksikan video Bali. Di dalam perjalanan, adik menikmati makanannya. Jangan lupa dukung video Bali dengan subscribe, like, dan share. Tonton terus ya video Bali, video-video lainnya tentang budaya Bali. Bye bye. Apa itu? Dek. Dek. Ini dikurupkan, sendoknya.